Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Maka juga saat ini Allah masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepada-Nya, dan Allah masih lagi memberikan memuliakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada perbincangan seterusnya berkaitan dengan wasiat. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman dan mudah untuk kita mengamalkan dan menjadikannya sebagai ibadah dalam kehidupan kita, insyaAllah. Tentu muslim-muslimah yang dirahmati Allah, yang lepas kita bincangkan tentang syarat-syarat harta yang diwasiatkan. Bila mana kita lihat bahawa harta-harta yang diwasiatkan mestilah harta-harta yang memberi manfaat kepada masyarakat dan memberi manfaat yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, bila mana mewasiatkan wasiat-wasiat yang mendatangkan kemaksiatan, sebagai contoh rumah yang diwasiatkan untuk jadi pusat tumpuan membeli nombor ekor dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, syarat-syarat lafaz wasiat juga kita dah bincangkan pada minggu lepas, dan insyaAllah kita akan masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitu had wasiat yang dibenarkan. Dah masuk kan tuan-tuan syarat-syarat lafaz wasiat? Dah. Kelaskan ni syarat-syarat harta yang diwasiatkan. Syarat lafaz wasiat, maksudnya tuan-tuan, wasiat ini ada empat rukun dia. Syarat dia yang pertama berkenaan dengan pewasiat, orang yang mewasiatkan harta. Yang kedua berkenaan dengan orang yang menerima wasiat. Dan yang ketiga berkenaan dengan harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat berkenaan dengan syarat-syarat lafaz wasiat. Lafaz wasiat perlu memenuhi beberapa syarat yang disebutkan di sini. Yang pertama, hendaklah wasiat tersebut dilafazkan sama ada dalam bentuk jelas ataupun dalam bentuk kabur. Lafaz yang jelas seperti saya mewasiatkan untuknya 1,000 atau saya serahkan 1,000 kepadanya selepas kematian saya, atau berikan kepadanya selepas kematian saya, atau harta itu menjadi haknya selepas kematian saya. Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai satu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berwasiat, katanya itu tidak diterima. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila mana kita lihat secara jelas daripada lafaz, lafaz ini ada dua bentuknya, sama ada secara jelas ataupun secara tersembunyi. Maka bila mana secara jelas ini tuan-tuan, seperti mana lafaz yang kita sebut contoh tadi, sebagai contoh 1,000 ini saya berikan kepadanya selepas daripada kematian saya. Maka bila mana, okey, yang cerita tentang wasiat seperti mana saya sebutkan minggu-minggu yang lepas, kita ada dua buku rujukan. Buku faraid yang ni satu, ni yang kita dah sebutkan beberapa minggu yang lepas. Buku faraid ni satu, satu lagi kita pakai kitab yang ini. Maka buku yang ni kita dah sampai pada bab-bab yang terakhir. Kemudian bila masuk bab-bab yang terakhir tu tuan-tuan, sebab bab-bab yang terakhir ni banyak kes-kes special dalam cerita tentang faraid ni, maka saya terus buka pula buku yang kedua. Saya buka buku yang kedua, saya nak perincikan bab berkenaan dengan wasiat. Okay? Maksudnya pada bab buku yang kedua yang saya sebutkan, bahawa buku kedua kita menggunakan kitab Fiqhul Manhaji mazhab Imam Syafi'i jilid yang kelima. Rasa dah masuk minggu keempat kot ini, minggu keempat ke minggu yang ketiga kita dah gunakan kitab yang ini.
Namun tak apa tuan-tuan, atas dasar semangat dan keyakinan tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaatnya. Ini saya sebut kembalilah, tapi perincinya saya tak sebut semula. Okay, bila mana berkaitan dengan wasiat, maka dia ada empat. Yang pertama pewasiat, iaitu orang yang nak memberikan wasiat. Yang kedua penerima. Yang ketiga harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat lafaz. Okay. Yang minggu lepas, dua minggu lepas kita dah cerita tentang pewasiat, penerima wasiat dan harta yang diwasiatkan. Maksudnya harta yang banyak macam mana pun sekalipun kita ada, namun bila mana ia memberikan kemudaratan, bukan sahaja kepada orang yang menerima, maksudnya pada masyarakat sekeliling pun tidak dibenarkan juga wasiat berkaitan dengan perkara tersebut. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, kalau ada orang dia tengok dekat cahaya baru ni tak ada tempat pusat perempuan nak beri nombor ekor, semua main sorok-sorok je, maka dia kata dia wasiatkan rumah dia ni untuk dijadikan pusat perempuan untuk beli nombor ekor. Maka wasiat tersebut tidak sah sebab dia bertentangan dengan syariat dan dia melanggar kepada hukum hakam yang sepatutnya. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila mana kita lihat kepada syarat yang keempat berkenaan dengan wasiat, syarat-syarat lafaz wasiat yang pertama, hendaklah lafaz tersebut dalam bentuk jelas ataupun kabur. Maksudnya lafaz ini ada bentuknya jelas dan ada bentuknya dalam bentuk yang kabur. Okay, maksud bentuk yang jelas seperti mana yang kita sebutkan tadi, saya mewasiatkannya untuknya 1,000. Maksudnya terus sebut jelas. Maksudnya wasiat ini bagaimana? Wasiat ini adalah termaktub ataupun wasiat ini terpakai bila mana meninggal dunia orang yang membuat wasiat tersebut. Maka baru harta tersebut berpindah milik. Dia berbeza dengan hibah yang kita dah sebutkan sebelum ini. Ataupun berikan kepadanya selepas kematian saya. Maksudnya bila mana beri kepadanya selepas daripada kematian saya, maka ia juga berbentuk wasiat. Dan disebutkan di sini juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Maksudnya secara jelas lafaz tersebut menyebut berkenaan dengan wasiat, maka bila mana jelas begitu, sahlah wasiat yang telah dilaksanakan. Okay? Syarat ini mencakupi bahasa isyarat boleh difahami daripada orang bisu. Maka tuan-tuan, bila mana kalau orang bisu yang membuat wasiat, dia bagi isyarat sahaja, dia mengatakan bahawa sekian-sekian-sekian wasiat ini adalah selepas daripada kematian, ataupun bahasanya jelas, isyaratnya tu jelas, seperti mana contoh ayat yang kita sebutkan tadi, berikan kepadanya selepas daripada kematian saya, maka bahasa tersebut, wasiat tersebut juga boleh diterima. Sementara lafaz dalam bentuk kabur pula disertakan dengan niat, terdapat kemungkinan lafaz itu tidak membawa maksud wasiat, maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya, buku saya ini untuk Zain, ataupun rumah saya ini untuk Zain. Maka tuan-tuan, bila mana lafaz yang umum begitu dalam lafaz keadaan yang kabur, maka secara tidak langsung nak pastikan sama ada dia wasiat ataupun tidak, yang pertama, wasiat ini dia yang perlu berniat sama ada ini wasiat ataupun tidak. Okay? Bila mana dalam lafaz yang kabur, maka pewasiat orang yang pertama ini dia yang perlu berniat. Maksudnya niat daripada orang yang pertama. Dan kita sebagai orang yang mendengar, maksudnya ataupun kita sebagai ahli keluarga dan sebagainya, untuk memastikan bahawa ayat tersebut ayat berbentuk wasiat ataupun tidak, maka kita kena tanya. Kita yang kena tanya dia. Kita jangan tanya orang lain. Kalau tanya orang lain macam-macam persepsi. Maka kita kena kembali kepada orang yang nak buat wasiat itu tadi. Sebab dia cakap dalam bentuk yang kabur. Rumah ini untuk Zain sebagai contoh. Maka dalam keadaan tersebut, kita kena lihat dulu, jelaskan dengan pewasiat, orang yang nak bagi wasiat ataupun orang yang melafazkan perkataan itu tadi. Kemudian dan kita tanya kembali kepada dia sama ada ia berbentuk wasiat ataupun tidak. Sebab lafaz tersebut lafaz yang kabur. Ada dua kemungkinan, sama ada wasiat ataupun tidak. Sama ada wasiat, mungkin wasiat, ataupun mungkin hibah sebagai pemberian. Sebab dia tak sebut selepas kematian.
Dia cuma cakap bahawa rumah ini adalah untuk Zaid. Maka begitu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam pada itu tulisan daripada orang yang boleh bercakap dianggap sebagai wasiat berserta niat sebagaimana di dalam jual beli. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tadi pertama kita lihat lafaz yang jelas. Kemudian kita lihat yang kedua adalah dalam bahasa isyarat. Dan yang ketiga kita lihat dalam bahasa yang kabur mesti berserta dengan niat. Dan yang keempat berbentuk tulisan. Macam contoh hari ini, sebagai contoh, tuan-tuan malam tadi sebelum tidur tuan-tuan menulis sesuatu, boleh dianggap sebagai wasiat. Maka tuan-tuan pun tulis harta sekian, 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 sekian. Maka boleh tak ia dianggap wasiat? Maka ia boleh dianggap wasiat. Sebab bila mana tuan-tuan menulis itu, maka dia berserta dengan niat sesuatu, maka ia juga boleh dianggap sebagai wasiat. Maka dalam bentuk tersebut, wasiat adalah sah untuk dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir atau miskin atau ulama, persetujuan mereka tidak diperlukan kerana ini menyukarkan. Wasiat ini hendaklah dilaksanakan setelah daripada kematian. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lafaz wasiat yang berbentuk sama ada umum, kalau ditujukan kepada sesuatu seseorang individu, maka syarat wasiat ini hendaklah diterima oleh orang yang menerima wasiat itu. Maka kita lihat yang kedua, kalau si pewasiat ini memberikan, mengatakan lafaznya sekian, maka si penerima mesti menerima wasiat tersebut. Ataupun dalam berbentuk umum, maksudnya kalau dia fokus kepada contoh kepada Zaid, maka selesai. Yang disebutkan di sini lafaz yang jelas tetapi dia umum siapa penerimanya. Sebagai contoh, dia kata saya wasiatkan sekian ini kepada fakir dan miskin, ataupun dia sebut saya wasiatkan rumah ini kepada fakir ataupun miskin. Maksudnya dia dalam konteks yang luas, sama dia nak beri fakir ke nak beri pada miskin, nak mendapat penerimaan persetujuan daripada orang fakir ke daripada orang miskin. Sebab dia dua perkara yang berbeza, dua individu yang berbeza. Kalau kita lihat dalam bab pembahagian zakat, fakir dia ada dia punya kriteria dia, miskin pun dia ada kriteria dia. Maka bila mana syarat yang kedua ini tuan-tuan berkenaan dengan lafaz, tidak diperlukan persetujuan daripada mereka, wasiat ini hendaklah dilaksanakan selepas daripada kematian. Maksudnya tak perlu nak cari orang fakir ni setuju tak setuju dapat wasiat ni, tak perlu. Maka dia siapa yang memberi adalah pewasiat, penerima hanya menerima sahaja tentang wasiat yang dilaksanakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, hendaklah persetujuan tersebut diambil kira selepas kematian pewasiat tanpa mengira sama ada penerima telah bersetuju atau telah menolak wasiat ini sebelum kematian pewasiat. Ini adalah kerana penerima tidak mempunyai hak sebelum daripada kematian pewasiat. Masalah ini sama seperti menggugurkan hak syafaat sebelum jual beli. Berdasarkan kepada syarat ini, penerima wasiat yang menerima wasiat ketika hayat pewasiat boleh menolak wasiat tersebut selepas kematian pewasiat ataupun sebaliknya. Ini adalah kerana persetujuan atau penolakan untuk menerima wasiat ini hanya berlaku selepas kematian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila mana kita lihat kepada yang ketiga, hendaklah persetujuan tersebut diambil kira selepas daripada kematian. Sebab apa persetujuan daripada penerimaan wasiat ini? Dia diambil kira selepas daripada kematian. Maksudnya sebagai contoh pewasiat, kita letak nama lah senang, Ahmad. Ahmad siapa pewasiat? Maka penerima Ali. Ahmad mewasiatkan kepada Ali. Dan kenapa persetujuan penerimaan ini adalah selepas daripada kematian? Hendaklah persetujuan tersebut diambil kira setelah kematian pewasiat. Maksudnya persetujuan dikira setelah daripada kematian pewasiat. Tak kira lah sebelum kematian ini Ali ini terima ataupun tidak, dia mesti daripada selepas daripada kematian si Ahmad. Sebab apa tuan-tuan? Dia akan kembali kepada asas ataupun makna awal kepada wasiat ini. Sebab apa? Agak-agaknya lah. Sebab wasiat dia terpakai setelah
kematian. Maksudnya selagi si pemberi wasiat ini, pewasiat ini masih lagi hidup, harta tersebut masih lagi milik dia. Dan kalau dia nak batalkan wasiat tersebut pun boleh, dia boleh batalkan. Okay? Dan sebab itu disebutkan bahawa persetujuan itu diterima setelah kematian siapa? Kematian Ahmad. Oleh itu, sekiranya penerima wasiat meninggal dunia sebelum kematian pewasiat, maka wasiat tersebut terbatal dengan sendirinya, kerana wasiat hanya berlaku selepas daripada kematian pewasiat. Maka ini ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya, tak silap saya jemaah Surau An-Nur Taman Cahaya Masai. Dia tanya, sekiranya contoh Ahmad mewasiatkan sebuah rumah, contohlah nak lukis banglo tak sempat tuan-tuan nanti. Dia rumah biasa dulu kat sini lukisannya. Maka Ahmad mewasiatkan sebuah rumah kepada Andi. Maka wasiat yang kita faham kembali kepada asalnya adalah berpindah milik selepas daripada kematian orang yang bagi wasiat. Okey. Namun sekiranya Ahmad mewasiatkan rumah ini kepada Ali, Ahmad belum mati lagi. Ahmad belum meninggal lagi. Namun yang meninggal terlebih dahulu siapa? Adalah Ali. Adakah rumah ini menjadi hak milik Ali dan rumah ini akan dipusakai oleh ahli-ahli waris Ali? Akan dipusakai oleh ahli-ahli waris Ali tak? Sebagai contohlah, Ali mati meninggalkan isteri, dua orang anak lelaki, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, sebagai contoh. Maka bila mana Ali meninggal dunia, adakah rumah ini akan dipusakai oleh ahli-ahli warisnya ini? Maka dia tidak dipusakai oleh ahli warisnya ini, sebab rumah ini masih lagi milik Ahmad. Dan wasiat yang Ahmad buat beri kepada Ali, maka wasiat tersebut terbatal. Sebab apa? Penerima wasiat meninggal terlebih dahulu berbanding dengan pemberi wasiat. Maka di sini kita kena jelaslah. Maksudnya tidak ada istilah bahawa isteri dia kata dia tuntut rumah ni. Sebab apa? Sebab rumah ni Ahmad dah wasiatkan. Kita kena ingat kembali kepada hukum asalnya, wasiat terpakai terlaksana setelah kematian siapa? Kematian orang yang membuat wasiat. Okay, itu tiga syarat berkaitan dengan lafaz, berkaitan dengan lafaz wasiat. Seterusnya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya penerima wasiat meninggal dunia selepas kematian pewasiat tetapi belum, sebelum beliau bersetuju menerima wasiat tersebut, sekiranya penerima wasiat meninggal dunia selepas kematian pewasiat, maksudnya sekiranya Ahmad meninggal dulu sebelum Ali, tetapi sebelum beliau bersetuju menerima wasiat tersebut, maksudnya sebelum, maksudnya Ahmad meninggal dulu kemudian baru Ali meninggal, dan Ali belum pun bersetuju nak menerima rumah yang diberikan ini, harta yang nak diwasiatkan ini, maka wasiat tersebut masih sah dan waris beliau akan mewakili beliau untuk menerima atau menolaknya. Maksudnya bila mana contoh yang tadi kita sebutkan bahawa kalau Ali meninggal dulu, bila mana Ali meninggal dulu rumah tersebut kembali kepada Ahmad. Namun sekiranya Ahmad meninggal kemudian Ali pula meninggal dalam waktu yang sama, rumah ni belum berpindah milik kepada Ali, maka pada ketika ini ahli warisnya ini yang akan jadi wakil untuk menerima, ataupun dia nak pulang balik wasiat ni, ataupun dia tak nak pun boleh juga. Okay? Biasanya orang kalau dapat harta dia nak lah, biasanya lah. Namun sekiranya dalam keadaan begini, bila mana kalau dalam contoh begini, ahli-ahli waris kepada Ali, dia akan jadi wakil kepada Ali, sebab apa? Wasiat ini telah pun sah. Maksud wasiat ini telah sah, Ahmad meninggal dulu baru Ali meninggal, walaupun dia meninggal hanya selang beberapa saat sahaja, maka wasiat tersebut tetap sah. Sama juga tuan-tuan, sebagai contoh, bila mana sebagai contohlah suami isteri meninggal dunia serentak, mungkin terlibat dalam kemalangan, siapa yang akan mempusakai harta siapa? Saya kita dah sebutkan sebelum ni. Maka pada ketika itu siapa yang akan mempusakai siapa, maka kena lihat dulu pada forensik. Forensik nak sahkan siapa dulu yang meninggal dunia. Kalau contoh isteri meninggal dulu baru suami meninggal satu saat selepas daripada itu, maka suami akan mewarisi harta isteri.
begitu juga sebaliknya. Namun sekiranya tak tahu siapa meninggal dulu, maka kedua-duanya tidak akan mempusakai antara satu sama lain. Okay? Kemudian tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk kepada had wasiat. Pewasiat digalakkan agar tidak mewasiatkan hartanya melebihi daripada 1/3. Demikian berkenaan berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada. Ketika aku sedang sakit tenat hampir mati, aku berkata, wahai Rasulullah, aku kini tenat dan aku seorang yang berharta, sedangkan aku tiada waris kecuali seorang anak perempuan. Maka kalau kita lihat contoh tuan-tuan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Sa'ad bin Abu Waqqas didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas ini mengatakan bahawa, ya Rasulullah, aku ni dah tenat, maka aku tidak ada ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Maka kalau seorang anak perempuan, berapa tuan-tuan bahagiannya? Berapa seorang anak perempuan? Yang kita sebut dah jauh dah kita tinggalkan pembahagian berkenaan dengan harta itu tadi. Kalau seorang anak perempuan 1/2 tuan-tuan, bukan 2/3. 2/3 tu kalau 2 orang dan lebih. Maka kalau seorang anak perempuan saja, maka dia 1/2. Okay, kemudian dia kata bahawa tiada ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah 2/3 daripada hartaku? Maksudnya nak sedekahkan 2/3 daripada hartanya. Jawab baginda, tidak. Aku bertanya, apakah boleh aku bersedekah separuh daripada hartaku? Maksudnya tadi kalau mula-mula nak disedekahkan 2/3, sedangkan dia ada seorang anak perempuan, maka anak perempuan sahaja dah dapat 1/2, setengah daripada harta yang dimiliki. Kemudian tanya, boleh tak nak sedekahkan 2/3? Maka baginda Nabi kata tak boleh. Kemudian disebutkan lagi bahawa jawab baginda, tidak. Aku bertanya, apakah boleh aku bersedekah separuh daripada hartaku? Jawab baginda, tidak. 1/3 sahaja. 1/3 pun sudah banyak. Sekiranya engkau meninggalkan waris engkau dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta daripada orang ramai. Segala perbelanjaan yang engkau keluarkan semata-mata untuk keredaan Allah, nescaya engkau akan mendapat ganjaran, termasuklah sesuap nasi yang engkau suapkan ke mulut isterimu. Namun sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut isterimu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat mula-mula nak disedekahkan 2/3, maka baginda Nabi kata tidak. Maka disebutkan pula bahawa 1/2. 1/2 dengan 2/3 mana lagi besar tuan-tuan? 1/2 dengan 2/3 mana lagi besar? Ini lagi besar lah. Maka pindah pula kepada 1/2 pun tak benarkan. Maka baginda Nabi sebutkan bahawa cukup sekadar 1/3 sahaja, itu pun sudah dikira banyak. Dan baginda Nabi memperingatkan kepada kita bahawa meninggalkan waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan miskin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka had wasiat yang dibenarkan hanyalah 1/3 sahaja. 1/3 daripada jumlah apa? Jumlah harta. Dan jumlah harta ini dikira selepas daripada kematian, bukan dikira waktu mana dia melafazkan wasiat tersebut. Nanti kita akan sebutkan, nanti kita akan ceritakan satu persatu. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Namun apakah hukumnya jika pewasiat mencanggahi tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mewasiatkan hartanya melebihi daripada 1/3? Apakah hukumnya? Maka tuan-tuan, kita lihat sebab apa baginda Nabi memperingatkan 1/3 sahaja had kepada wasiat ini. Sebagai contoh, wasiat 1/3. Baki daripada 1/3 ada berapa tuan-tuan? 2/3. Maka sebagai contoh, ada harta RM 300 ribu lah, nampak banyak, besar sikit. 300 ribu, kalau 30 ribu tu sikit sangat. Okey, contoh tuan-tuan, kalau 1/3 daripada 300 ribu, berapa? 100 ribu kan? Bakinya 200 ribu. Maka yang di sini adalah untuk wasiat. Yang di sini untuk siapa ni? Baki 2/3. Ini adalah untuk ahli waris. Sekiranya dia wasiatkan sebagai contoh RM 180 ribu, baki di sini akan tinggal berapa? 200 120. Betul? Kan? Okey. Maka sepatutnya ahli waris ini dapat dia 200 ribu, dia kurang 80 ribu. 80 ribu ini dah pergi mana? Dah pergi ke sini. Okay, dia dah pergi ke wasiat. Namun apa hukumnya bila mana lebih daripada 1/3, dan bagaimana status 80 ribu ini yang sepatutnya menjadi hak milik kepada ahli waris tapi dia wasiatkan di sini? Bagaimanakah statusnya? Itu yang kita akan lihat sebentar lagi. Namun disebutkan di sini tuan-tuan, apakah hukumnya jika pewasiat mencanggahi tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mewasiatkan hartanya melebihi 1/3? Mazhab Syafi'i berpendapat wasiat melebihi 1/3 adalah makruh menurut syarak tetapi sah. Maka dia bila mana lebih daripada 1/3, makruh tetapi tetap sah. Namun lebihan daripada 1/3 tersebut hanya boleh diberikan dengan persetujuan waris-waris si mati. Sekiranya mereka menolak, pertambahan ini terbatal menurut ijma' ulama. Ini kerana kadar tambahan ini adalah hak pusaka mereka. Jika mereka bersetuju, wasiat itu boleh dilaksanakan bagi menunaikan kehendak pewasiat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila mana kita lihat status yang saya sebutkan tadi, status 80,000 ini bagaimana? Sebab apa? Kalau kita lihat nilaikan hartanya RM 300,000, maka sekiranya dia mewasiatkan 180,000, maka sepatutnya 300,000, 1/3 hanya 100,000, maka ada lebihan berapa? RM80,000. Maka RM80,000 ini sebenarnya adalah hak milik siapa? Adalah hak milik ahli-ahli waris. Tetapi telah dipindah milik kepada wasiat. Maka bagaimanakah status RM80,000 itu? Disebutkan di sini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syarat wasiat berbentuk begini adalah sah. Namun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, status berkenaan dengan RM80,000 itu perlu dikembalikan kepada siapa? Kepada ahli-ahli waris, sama ada mereka bersetuju ataupun tidak. Sebab itu adalah memang hak mereka. Sekiranya mereka bersetuju, maka boleh berikan terus kepada penerima wasiat. Namun sekiranya tidak bersetuju, RM80,000 itu perlu diambil, diberikan kepada ahli waris, yang hanya RM100,000 sahaja yang akan diberikan kepada orang yang akan menerima wasiat tersebut. Jika pewasiat tidak mempunyai waris lain, jika pewasiat tidak mempunyai waris, dengan ini beliau telah mewasiatkan lebih daripada 1/3 hartanya. Wasiat beliau yang melebihi 1/3 adalah terbatal kerana ia hak orang-orang Islam. Beliau juga tidak dibenarkan berbuat demikian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, disebutkan pula sekiranya pewasiat tidak mempunyai waris, maka kalau tadi kita lihat, kalau ada ahli waris, yang 200,000 itu adalah milik ahli waris, ataupun lebihan yang 80,000 diberikan kepada wasiat ini adalah hak milik ahli waris. Namun sekiranya si pewasiat ini tidak ada ahli waris, dia pun mewasiatkan sebagai contoh semua harta dia wasiat, maka adakah terpakai
maka wasiat tersebut hanya 1/3 sahaja yang sah, bakinya akan dikembalikan untuk manfaat orang Islam. Sebab ada hak orang Islam di situ, maka di situ dia perlu dipecahkan juga, diagihkan juga 1/3 dengan 2/3, dan bakinya 2/3 itu akan diberikan untuk manfaat orang Islam. Oleh kerana itu, ulama-ulama mazhab Syafi'i berpendapat wasiat adalah sunat kurang daripada 1/3 berdasarkan kepada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi, iaitu 1/3 sudah banyak. Ini juga berdasarkan kepada sebab saranan ini, sekiranya engkau meninggalkan waris engkau dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta daripada orang ramai. Itu yang pertama berkenaan dengan had wasiat. Yang kedua, harta yang diwasiatkan hendaklah dinilai ketika kematian pewasiat, bukan ketika wasiat diumumkan, kerana harta wasiat adalah hak milik selepas kematian. Sekiranya beliau mewasiatkan RM1,000 ketika beliau memiliki harta sebanyak RM3,000, walau bagaimanapun ketika kematian pewasiat hartanya hanya bernilai RM2,000. Jadi wasiat tersebut hanya dikira 1/3 daripada RM2,000. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka yang ini ada perincian yang lebih jelas berkenaan dengan had wasiat ini dan bagaimanakah ia dikira. Maka wasiat ini, walaupun sebagai contoh, dia kata dia mewasiatkan, dia tahu harta yang dia ada adalah RM300,000. Maka dia tahu, dia pun mengikut saranan bahawa wasiat hanyalah 1/3 sahaja, iaitu dia mewasiatkan RM100,000. Ini waktu dia tulis wasiat ataupun dia buat wasiat. Namun had ini dikira setelah kematian. Sebab apa? Wasiat berpindah milik setelah berlaku kematian. Okay, maka bila mana contoh, bila mana dia meninggal dunia, walaupun dia mewasiatkan RM100,000, dia sebut dia wasiatkan RM100,000, kemudian bila mana meninggal dunia, harta yang tinggal bagi dirinya adalah RM21,000 sahaja, RM210,000. Maka bila mana kalau kita lihat dalam soal ini, yang dia wasiatkan tadi RM100,000, lebih tak daripada 1/3? Sebab kalau ni 1/3 hanyalah RM70,000 sahaja, maka lebih 1/3, maka pada ketika ini yang sah, yang valid hanyalah RM70,000 sahaja. Sebab apa? Dia diambil daripada harta semasa dia ni. Namun sekiranya yang baki RM30,000 ini, ahli waris kata tak apalah, masuk je wasiat, maka dibenarkan. Namun sekiranya ahli waris tidak bersetuju, maka hanya boleh untuk digunakan sebagai wasiat hanyalah RM70,000 sahaja. Sebab dia akan dikira semasa, harta semasa kematian orang yang nak memberi wasiat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1/3 tersebut dikira setelah dijelaskan segala hutang yang berkaitan dengan harta si mati atau tanggungan si mati. Jika pewasiat mewasiatkan 1/3 daripada hartanya, maka 1/3 ini hanya dikira setelah selesai hutangnya dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian itu adalah sesudah diselesaikan wasiat oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka pada ketika ini bila mana nak dibuat wasiat, kalau kita ingat balik empat tuntutan yang perlu kita, lima perkara yang perlu kita selesaikan bila mana berlaku kematian pada seseorang: pengurusan jenazahnya, hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hutang berkaitan dengan contoh zakat, puasa, haji dan sebagainya, dan yang ketiga hutang dengan manusia, yang keempat baru dia pergi kepada wasiat. Okay? Pelunasan hutang lebih diutamakan daripada melaksanakan wasiat, sebagaimana menurut ijma' ulama', sekiranya pewasiat menanggung hutang yang banyak sehingga kehabisan segala hartanya, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan. Sebagai contoh, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, contoh, bila mana dia ada membuat wasiat,
Namun di sebelum kita menyelesaikan wasiat tersebut, perlu diselesaikan hutang-hutang yang dia tinggalkan. Maka kita bayar hutang, selesaikan hutang semua dan sebagainya, habislah hartanya. Maka adakah wasiat tadi perlu dilaksanakan? Kalau perlu dilaksanakan, maka dia akan beri tanggungan pula kepada ahli waris. Maka wasiat tersebut tidak perlu dilaksanakan. Sebab apa? Harta si mati telah selesai untuk menyelesaikan kewajipan, iaitu membayar hutang kepada orang-orang yang mereka berhutang. Sekiranya wasiat dan sedekah ketika sakit pewasiat melebihi 1/3 tetapi tidak dipersetujui oleh waris, ia perlu membuat beberapa prosedur tersebut. Maksudnya tuan-tuan, disebutkan pula pada pembahasan yang seterusnya, sekiranya wasiat dan sedekah ketika sakit pewasiat melebihi 1/3 tetapi tidak dipersetujui oleh waris, ia perlu menuruti beberapa prosedur ini. Yang pertama, jika sebahagian sedekah ini bersifat serta-merta dan sebahagiannya tertangguh selepas mati, maka diutamakan sedekah serta-merta daripada yang tertangguh. Melaksanakan sedekah yang bersifat serta-merta adalah wajib dan tidak boleh ditarik balik, berbeza dengan yang tertangguh. Sebagai contoh, jika seorang itu mewakafkan rumah yang bernilai RM1,000 dan mewasiatkan RM1,000 selepas kematiannya, sedangkan harta yang dimiliki selepas kematian hanyalah RM3,000, dengan ini wakaf beliau diutamakan daripada wasiat, wasiatnya dan wasiat beliau dibatal kecuali dengan izin waris lain. Maka tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, dibuat contoh. Apa maksudnya? Sebagai contoh, bila mana sakit kepada kematian ini, maka contoh kita ambil individu Ahmad. Maka Ahmad mewasiatkan, mewakafkan rumah dia dan mewasiatkan RM1,000 dia untuk diberikan selepas daripada kematian dia. Mana satu yang nak buat dulu? Pada ketika itu harta yang ditinggalkan adalah contoh RM3,000. Maka rumah tadi bernilai RM1,000, kemudian dia pun memberikan RM1,000. Maka pada ketika itu, kalau hartanya RM3,000, dia ambil yang pertama tu. Kalau wasiat, contohnya dia tulis wasiat yang banyak-banyak tu, dia masukkan yang mana satu nak didahulukan. Maka dahulukan yang pertama itu, dia selesaikan dulu yang pertama. Melaksanakan sedekah yang bersifat serta-merta adalah wajib, tidak boleh ditarik balik, berbeza dengan yang tertangguh. Dengan ini wakaf beliau diutamakan daripada wasiatnya dan wasiat beliau dibatalkan kecuali dengan izin waris. Maksudnya wasiat yang seterusnya itu dibatalkan kecuali dengan izin ahli waris. Maksudnya apa? Kalau warisnya bersetuju untuk dilaksanakan, sebab apa? Sebab itu bahagian untuk ahli-ahli waris. Yang kita dah sebutkan tadi, dah buat pecahan bahawa bahagian tersebut adalah bahagian ahli waris. Kemudian sekiranya ahli waris bersetuju, maka boleh dilaksanakan. Kalau tidak bersetuju, maka terbatal dan cukup setakat itu sahaja. Yang kedua, sekiranya kesemua sedekah beliau tertangguh selepas mati dan melebihi daripada 1/3. Jika sedekah ini tidak dipersetujui oleh waris, 1/3 tersebut perlu dibahagi-bahagikan menurut bahagian yang ditetapkan untuk penerima sedekah. Sebagai contoh, jika beliau mewasiatkan kepada Zaid sebanyak RM100, untuk Khalid sebanyak RM50 dan untuk Amru sebanyak RM50, sementara 1/3 daripada hartanya hanyalah RM100 sahaja, maka Zaid akan menerima RM50 sementara Khalid dan Amru masing-masing menerima sebanyak RM25. Sebagai contoh tuan-tuan, dia sebutkan bahawa sebagai contoh beri kepada Zaid RM100, kemudian Amru RM50, kemudian kepada Ali RM50. Okay. Dalam pada yang sama, 1/3 daripada harta yang dia ada, maksudnya yang boleh diwasiatkan, hanyalah RM100. Maka kalau kita tambahkan semua ni, lebihkan daripada 1/3, maka dia buat pembahagian saja. Yang ni 50, yang ni 25, yang ini 25. Maka mencukupkan had yang sepatutnya, iaitu RM100. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika ketika nazak beliau membuat pelbagai sedekah yang bersifat serta-merta seperti wakaf dan sedekah, sedangkan jumlahnya melebihi 1/3,
Dalam keadaan ini, pemberian sedekah perlu mengutamakan sedekah pertama, kemudian kedua dan seterusnya, hingga cukup 1/3 sedekah yang pertama mesti didahulukan kerana ia tidak perlu kepada persetujuan waris. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kita ada sebutkan juga dalam perbincangan kita yang sebelum ini menggunakan buku Faraid ini. Kita ada sebutkan bahawa satu ketika bahawa wasiat yang dibuatkan ataupun sedekah yang dilaksanakan ketika maradul maut. Apa maksud maradul maut? Sakit yang hampir kepada kematian. Maka jika nazak, maksudnya nazak ni sakit hampir kepada kematian, jika nazak, beliau membuat pelbagai sedekah. Maksudnya pada ketika itu macam-macam sedekah dia buat yang bersifat serta-merta seperti wakaf dan juga sedekah. Maka bila mana dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, sedangkan jumlahnya melebihi daripada 1/3, sebagai contoh ada 300,000, maka dia sedekah dan melebihi daripada jumlahnya 1/3 hanya 100,000 sahaja. Maka bagaimanakah keadaan ini? Dalam keadaan ini, pemberian sedekah perlu mengutamakan sedekah pertama, kemudian kedua dan seterusnya hingga cukup 1/3 sahaja. Maksudnya bila mana sedekah-sedekah yang dia buat perlu diutamakan yang pertama apa, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ikut turutan tersebut, kemudian dia akan berhenti ketika mana hanya cukup 100,000 sahaja. Sebab apa? Kadarnya adalah 1/3, dan pada ketika itu sakit maradul maut itu bila mana dia beri sedekah yang banyak dan sebagainya perlu dihadkan hanya 1/3, iaitu kalau tadi contoh 300,000 hanya 100,000 sahaja. Sedekah yang pertama mesti didahulukan kerana ia tidak perlu kepada persetujuan waris. Maka sedekah-sedekah yang berbentuk sedemikian bila mana belum mencapai 1/3 daripada harta itu, maka dia perlu disegerakan dan tidak perlu mendapat persetujuan kepada ahli waris. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, jika sedekah bersifat serta-merta ketika hampir mati, ini terhimpun dalam satu bentuk nilai, terhimpun dalam satu bentuk, maka nilai 1/3 itu perlu dibahagikan sama rata tanpa sebarang keutamaan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia terhimpun. Kalau macam tadi dia buat satu persatu, sedekah pada sekian, kedua pada sekian, ketiga pada sekian, maka yang itu kita perlu utamakan mana yang awal. Kemudian sekiranya dia berbentuk dalam berhimpun, terhimpun kesemuanya, maka dia perlu dibahagikan secara adil dan dibahagikan secara sama rata tanpa melihat keutamaan. Bila mana dia tidak direngkingkan yang mana dulu, yang mana dahulu, kemudian yang ini berbentuk, dia terhimpun berbentuk dalam kelompok, maka pada ketika itu perlu dibahagikan secara sama rata tanpa sebarang apa-apa keutamaan. Okay, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka demikianlah yang kita lihat bahawa had dalam membuat wasiat, had dalam wasiat yang kita laksanakan. Maka kalau kita lihat tadi ada lebih kurang dua perkara, tiga had yang perlu kita lihat, dan kemudian bila mana dia melebihi daripada 1/3, maka ada empat syarat tadi yang perlu dilaksanakan melihat kepada kriteria-kriteria tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kalau kita lihat peraturan asas wasiat ini, dia tidak diharuskan kepada ahli waris. Dia tidak diharuskan kepada ahli waris, namun ada kalanya orang yang membuat wasiat ini dia melanggar syarat tersebut dan dia memberi juga kepada ahli-ahli warisnya itu. Sebab apa? Kita dah buat pembahagian tadi, 1/3, 2/3. 2/3 itu dah memang untuk ahli waris, 1/3 ini tadi sahaja yang berkenaan dengan wasiat. Namun ada juga yang membuat wasiat itu kepada ahli-ahli waris. Maksudnya wasiat yang dia buat 1/3 itu, walaupun kadarnya memang dia buat hanya 1/3, dia tidak buat lebih daripada 1/3, tetapi dia beri kepada ahli waris. Dia bukan kepada zawil arham. Zawil arham ini golongan yang lain. Dan kalau kita lihat daripada ranking, dia ada ashabul furud, kemudian dia ada asabah, dan kemudian baru dia bagi kepada zawil arham dan sebagainya yang ke bawah. Yang ini ceritanya bukan dia bagi pada zawil arham itu, tetapi dia beri kepada siapa? Ashabul furud, iaitu ahli-ahli waris yang utama itu. Bagaimanakah keadaannya? Maka keadaan-keadaan tersebut, tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan hari ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian kita.
Dan insya Allah mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini memberikan kefahaman kepada kita dan memudahkan kita untuk melakukan, melaksanakan ibadah-ibadah berkaitan dengan perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.